buat kalian yang pengen top up di game Wuthering Waves ini, bisa di D2C official. Ini tempat top up favorit gua, recommended banget, harganya murah, dijamin aman pastinya. Kalian bisa gunakan kode promo Royce D2C untuk dapetin potongan harga, teman-teman. Nanti untuk link pembelian ada di deskripsi. Oke, guys, jadi ada video kinematik terbaru dari game Wuthering Waves ya. Langsung saja kita react, dan nanti juga akan ada informasi tentang bansos di patch 1.1. Oke, kita nonton dulu ini ya. Ini durasinya sekitar 4 menit. Ini sinematiknya si Jin sih. Sensou toyu toronuma kara sukui. Hitobito no negai to akogare o kikireta. Wah, ini bagus banget grafiknya. そうして角と今週は共に歩み始めたのだった。故にその過去を遡れば、おのずと今週は過去にたどり着く。ぬりやろ。 Perang ya? Eh? Siapa tuh bocil tadi? Wah gila, sini grafiknya bagus banget. What? Astaga, mati ya. Ini Jue nih. Tapi kenapa bisa jadi bos? Bos ini ya akan dilawan nanti ini Jue nih. Ini mau kemana sih si Jin sih? Kok sendirian periket? Kayaknya map yang dijelajahin si Jin sih di sini tuh map baru ntar ya. Cakep juga si Chang Lia. Hai. Kono chi ni nokoru Wantou no tatakai no kizu o iyasaneba. Sore mo ii kedo. まずは今に集中して。これは始まりに過ぎないのだから。Udah terbang kayaknya itu jaketnya tadi, sweaternya. Aku grafiknya. Ini sih tadi. Itu maksudnya Jin sih ya. Ini gue curiga kayaknya para naga atau para Jue itu kayaknya weaponnya pakai broadblade semua ya. Jin sih broadblade, Jien broadblade, yang dua aja ntar juga broadblade juga ntar. Kalau nggak salah naga di game tuh kayaknya ada 4 deh menurut arah mata angin. Gue nggak tahu kalau di center juga ada. Eh
Kayaknya center ada ya, mungkin 5 berarti. Oke, jadi itu cinematic video dari game Wuthering Waves yang grafiknya bagus banget sumpah. Makin mantap karena didukung sampai kualitas 2K gitu. Nah oke, sekarang kita menuju ke bansos bisa dibilang. Karena di versi 1.1 nanti tuh akan ada event appreciate ya. Atau bisa dibilang event terima kasih. Event apresiasi atau event terima kasih atas pengertian, atas masalah yang ada, asik, dan juga atas support yang diberikan ke game ini. Ya, di sini kita dapetin 10 Radiant Tide, 10 Forging Tide, dan 10 Lost Rose Tide. Jadi total 30 kali gacha, 10 di banner karakter limited, 10 di weapon limited, dan 10 di standar banner. Ini akan dikirim bertahap ya. Yang pertama untuk Radiant Tide itu dikirim di tanggal 4 Juli. Lalu untuk yang Forging Tide itu dikirim tanggal 6 Juli. Dan yang terakhir Lost Rose Tide itu dikirimnya di tanggal 10 Juli. Untuk rewardnya itu langsung dikirim setelah reset ya. Di sini 4 server time. Ya ini sama dengan waktu gue di Wita. Berarti yang di waktu Indonesia Barat itu sekitar jam 3 pagi udah langsung dikirim itu untuk reward ini. Untuk syarat bisa menerima reward ini adalah kalian sudah harus level Union 8. Oke, jadi itu dia tadi informasi perihal event ucapan terima kasih dalam kurung bansos game Dermawan. The real baik ya, ngasih bansos terus coy.